Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya nak tunjukkan bunga betina pokok kelapa rendah MYD, yang mana kita nak tunjukkan bunga ini telah matang dan telah bersedia untuk disenyawakan. Yang mana pada video ini kita dapati pada hujung stigma telah ada titisan nektar yang kita tahu ini adalah menunjukkan kematangan pada satu-satu bunga, kuntum bunga betina pada pokok kelapa. Selepas kita nampak, kita akan melakukan proses pendebungan secara membantu dengan pollen yang kita ambil daripada tanaman untuk penghasilan kelapa matang. Di sini juga kita dapati bahawa bunga-bunga betina yang masih belum berlaku proses pendebungaan dan persenyawaan, hujung stigmanya masih berwarna kuning pucat, manakala bunga yang telah disenyawakan, hujung stigmanya berwarna perang kehitaman. So itu adalah di antara ciri-ciri yang dapat kita lihat di ladang. Sekiranya kita nak memastikan keseluruhan bunga betina pada satu-satu tandan telah kita lakukan proses pendebungaan dan seterusnya persenyawaan berlaku. So itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.